Hey guys, balik lagi dengan Aldo di sini di channel MVLI. Haha. Kucing merupakan hewan yang paling sering kita temui di rumah, di jalan rumah, di genteng, dan di rumah kucingnya temanku. Maksudnya gimana bang? Ya gak gimana lah. Bacot. Shh, gak boleh gitu, lagi puasa. Oh iya ya bang. Emang lu puasa? Enggak bang, lagi dapet. Wadaw. Kucing merupakan hewan paling imut, lucu dari saking lucunya nih guys. Kalau kucing marah, jadi gak lucu guys. Loh kok gitu bang? Ya terserah gue lah. Bacot. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas beberapa tingkah laku kucing yang mungkin bisa membuat kalian ketawa terbehek-behek nih guys. Koceng Orange. Kucing ini dengan santainya memanjat temennya. Eh, ini temennya apa pacarnya sih? Bukan bang, saya bukan pacarnya, tapi selingkuhannya. Wadaw. Di video yang kedua ini masih dengan si koceng orange yang dengan kemanjaannya seperti di video ini guys. Malas amat sih. Oke lanjut. Nah guys, menurut kalian kucing ini lagi ngapain guys? Hayo ngapain lah bang? Nah, kalau yang satu ini mungkin mereka terinspirasi dari majikannya ya guys. Tonton aja nih videonya. Nah, admin berpesan, kalau kalian lagi aham-aham, jangan di depan kucing ya guys. Takutnya jadi seperti ini guys. What is a aham-aham bank? Menang, gak usah bacot. Video kali ini perselingkuhan antara anjing dengan kucing nih guys. Dasar anjing gak ada akhlak emang. Komentar kalian apa guys? Anjing. Balik lagi dengan si koceng orange. Di video kali ini terlihat sebuah kucing terlihat seperti olahraga nih guys. Kok sebuah bang? Ya terserah gua lah. Mulut gua. Iya bang, terserah kamu. Tapi setelah dideketin oleh seekor pria, dia berhenti guys. Kok seekor bang? Tadi sebuah salah, sekarang seekor juga salah. Fix lu goblok bang. Balik lagi koceng orange. Kucing ini dengan santainya duduk di sebelah majikannya yang sedang kerja nih guys. Udah kayak apa ya? Pendapat kalian gimana guys? Woi, hey, gak nyampe loh ceng. Tanganmu gak nyampe ceng. Dasar koceng, mau ngelucu lo ya? Ternyata bukan cuma semut aja yang bisa gotong royong nih guys. Coba deh lihat video ini. Anjing emang gak ada akhlak. Mas ayamnya digedukin kan? Mungkin ini gara-gara lockdown ya guys. Koceng orange ini jadi galau guys. Mungkin doi sedih ya guys, gak bisa main sama temennya kali ya. Aduh, lagi-lagi koceng orange guys. Kayaknya mau maling sih dia.
Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Thank you guys.